Assalamualaikum. Kembali aku membuat satu lagi vlog. Actually ni sebenarnya hari birthday aku. Tapi tadi kena kerja. So aku ada order tau something. Aku ada dua order, dua helai tapestry wall. Tapi itulah, end up ni aku salah order. Tapi tak apa. Aku akan buat DIY langsir sendiri. Bukan langsir tu aku buat lah. Aku akan modify benda tu. Actually dia sejenis kain and dia bukan langsir. Tapi aku akan modify dia menjadi langsir. Nanti tengok. Langsir tu tak payah jahit. Nanti kita tengok. Lagi dalam 5 langkah aku akan sampai DIY. Okay geng, macam yang korang sedia tahu, aku tengah buat dekor lah. Aku tengah kemas-kemas bilik aku just sekadar nak cantikkan bilik lah supaya aku balik kerja seronok mata memandang, sedap mata melihat. Ini condition aku hari ni, aku nak ajar macam mana nak buat langsir tak payah jahit. Kita guna apa yang ada and sumber-sumber semua aku beli dekat Shopee and DIY. Itulah kedai kegemaran aku. Mari kita tengok. Cheng. Mana aku nak buka? So
ini aku akan bubuh dekat relang C kita. Yang yang relang C yang besi tu aku akan letak kat situ. Okay, yang ini. Siap pasang apa yang aku buat tadi. So aku cepik je, aku kepik je dekat kain ni, tak payah jahit. Okay, nanti aku tunjuk macam mana aku pasang. Hai geng, so ini yang aku dah buburil. Dia macam ni. So jom kita tengok. Nampak tu? Ada iluminasi pada mata. So aku close up. Okay, nampak tak dia macam tu? So cara dia, okay, faham tak? Tarik dia, tarik bagi rapat lah cerita dia. Bukan kecil kan? Ni bagi dia rapat. Thank you.